Selamat datang di Pertamax, Dodi Rokom Channel. Salam helmet lover, salam motor terkencang di kelasnya. Di depanku ada Yamaha R15M jejer-jejer, tapi sudah sold out ya, sudah laku. Dan saya mau membahas mengenai helm bawaan atau helm gratisan dari Yamaha R15M Limited Edition. Ini dia helmnya. Secara boxnya saja berbeda ya. Box helm Yamaha R15M ini spesial banget, warna putih dengan emblem R15M dengan tulisan Limited Edition, yang mempertegas kalau motor ini adalah motor yang edisi terbatas nih. Ya wis, untuk pembuatnya adalah PT Mega Karya Mandiri seperti biasa, MKM alias produsen car gloss. Ada tulisannya Yamaha semakin di depan. Udah, ini saja mengenai bungkusnya. Ya wis, tak usah basa-basi, mari kita unboxing. Unboxing bro. Ini nggak ada dudukan plat nomornya ya, jadi nggak ada tulisannya. NPB SN ibunya. Oke, kita buka. Dan ini adalah pengalaman pertama saya buka helm ini, helm R15M. Secara penampilan dari sarung helmnya sendiri sudah premium ya nih, premium. Sarungnya bukan sarung-sarungan, ini beneran sarung kayak model-model kaos gitu. Ada tulisannya Yamaha R series. Oke. Mari kita buka. Tangan satu ya, susah. Bentar ya. Ini tarik dulu, set. Sudah mulai kelihatan kan? Sik, buka dulu ya. Nah, ini dibuka nih. Ini sama Om Salesnya nih. Om Has nih. Jadi Yamaha Dita. Oke, penampakan dari helmnya sendiri seperti ini ya. Jadi semua Yamaha R15M, mau yang warna silver, biru, maupun yang warna putih, WGP dapat helmnya ini. Ini helm bawaan atau helm gratisan yang limited edition. Yuk, buka yuk. Yeah, udah kelihatan kan? Ini helmnya. Nggak tahu ya ini. Ih, keren juga nih. Keren loh, nih. Ada tulisannya price. Harga emang dijual apa? Nih, price. Oke. Oh, ini kodenya. Yamaha YFN4 MotoGP Air Concept. Ada fiturnya, kaca pelindung UV anti gores, kaca pelindung mudah dilepas dan dipasang. Oke, okay. Visornya mudah dipasang ya, dilepas. Sirkulasi udara yang lebih baik. Oke, okay. Untuk intake-nya sendiri di sini, intake nih. Ada intake-nya 1, 2, ada stiker. Ini enggak stiker sih, oh bu yo. Ya, logo Yamaha lah ini. Tertempel di shell-nya. Terus untuk detail dari decal-nya seperti ini. Nih ya. Untuk tapak belakang ada tulisannya R15M dan juga limited edition. Terus di sini ada R15M. Udah. Oke, secara shell-nya sendiri ini gede ternyata. Terus spoiler-nya tidak segede dari Yamaha R15 connected helm bawaannya. Ini spoiler-nya cukup minimalis. Dan setelah saya angkat ini cukup mantep ya ini helm. Oh apa sih? Car gloss ya, tapi kok mantep ini ya. Ini basisnya apa ya? Car gloss apa gitu? Ukuran helmnya nggak tahu. Helmet size nya nggak ada ya. Nih, adanya cuma dot-dot ini. ML, XL, dan XXL. Oke. Di sini ada tulisannya quick shifter ya. Nih, quick shifter. Terus, udah. Ini tampak dari luar. Integrated spoiler. Untuk kaca visornya sendiri, warna visornya sendiri adalah smoke ya. Ini cukup terang lah, nggak begitu gelap banget. Ini bukan dark ya, ini cukup smoke aja. Terus kita buka visornya. Visornya sendiri seperti ini. Udah normal lah. Ini CC. Ini flat atau cembung ya? Kemungkinan flat ya ini ya. Kemungkinan flat. Saya nggak punya kartu ya, kita nyari kartu dulu. Oke, saya punya kartu untuk ngecek ini flat atau enggak. Ternyata flat ya bro. Ini flat visor ini, keren kan? Helmnya sendiri flat visor. Si bawaan R15M ini sudah jelas terkait visornya. Lanjut mengenai fisik dulu lagi. Ukurannya nggak tahu ya ini apa, XL atau apa, yang jelas kemungkinan kalau helm bawaan adalah helm all size, jadi dipas-paskan untuk banyak orang. Helmnya sendiri sudah SNI ya, sudah standar nasional Indonesia. Helmnya cukup mantep.
tidak enteng kayak helm bawaan pada umumnya. Terus liner-nya sendiri seperti ini. Ini bisa dibuka nggak ya? Kita cobalah. Oh, bisa dibuka nih. Ini removable ya, bisa dibuka-buka untuk proses pencucian. Kita coba yang atas nih, bisa nggak nih? Oh, bisa nih ya. Nih, jadi helmnya bisa dicuci dalemannya untuk kebersihan. Dalemannya sendiri full black ya, ini hitam. Dan juga busa pipi agak cukup tebel ya, ala-ala helm balap. Dengan jahitan yang kontras warna kuning nih, kuning ya. Sudah jelas pembuatnya adalah PT Mega Karya Mandiri, seperti itu di dalam. Yang menarik dari helm bawaan Yamaha R15M, helm gratisan ini adalah kunci pengikat dagunya sendiri sudah double D-ring tadi, D-ring. Wah, ini joss ini. Ada merah-merahnya pula. Wis, pokoknya ini proper banget lah ini. Mantap, tebel, joss. Untuk nose guard-nya sendiri nah lumayan lah. Ini intake-nya untuk udara bagian dagu. Sebagai penutup mungkin belakang ada lubang-lubang ya. Tak cek dulu. Oh, ada nih, ada lubangnya untuk istilahnya untuk exhaust-nya. Tapi agak kecil sih. Exhaust-nya agak kecil. Overall helm bawaan Yamaha R15M ini adalah helm yang cukup niat banget malah untuk helm gratisan atau helm bawaan, karena ini mewah ya, ini mewah nih. Kapan lagi kan ada helm bawaan sekeren ini? Oke. Oh iya, menjawab pertanyaan sekalian ya. Mas, cara lepas visornya bagaimana? Untuk helm ini, YFN4 ini card gloss, mudah ya untuk melepas visor, tinggal ini digeser aja. Ada tuasnya loh di sini. Tuas digeser aja ke atas dan hasilnya seperti ini. Ceklok, udah, ini lepas. Untuk memasang sama, ini digeser dulu. Nah, ke atas gini, terus masukin aja. Tangan satu ya, agak susah. Kalau tangan dua mudah. Wah, susah kalau tangan satu, tangan dua bisa. Nggak ada yang megangin soalnya. Gampang kan untuk visornya. Misalkan kanan kiri mau tak lepas nih. Tuh, udah lepas kan. Oh, mudah sekali. Memasangnya juga mudah kok, tidak masalah. Nih, mekanisme racetnya dari Yamaha R15M. Helm bawaan atau helm gratisannya. Seperti ini, mudah kan. Yang menarik bagiku sebagai kesimpulan adalah helmnya cukup antep, ini berbobot gitu kan, mantep. Slinernya juga nampak rapi, keren, jahitannya sip, padding-paddingnya juga oke. Untuk penguncinya sudah double D-ring, grafisnya juga limited edition, seperti dengan motornya tuh. Motornya kan limited edition, ini juga helmnya limited edition. Jadi sayang kan mau pakai, mending beli helm lain aja, ini buat pajangan. Karena boknya aja keren nih. Nih, boknya keren. Helmnya juga tidak kalah keren. Itu saja mengenai detail dari helm bawaan atau helm gratisan dari Yamaha R15M. Jika ada pertanyaan terkait Yamaha R15M atau helmnya, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf, saya tidak tahu mengenai ukurannya. All set itu aja ya. Oke, salam helm lovers dan salam motor terkencang di kelasnya. Wah, ini Max. Shit. Oh, ini. Joss toh.